Bagaimana saya nak tahu percaya jawapan dalam solat istiqarah saya itu? Adakah jawapan daripada Tuhan ataupun daripada iblis? Dia solat istiqarah, kemudian jawapannya A atau B tu, hak tu Allah ke atau syaitan? Jawabnya kita nak jawab pun payah. Kena tengok dulu keadaan, contoh. Contohnya dia nak buat benda. Nak, dia nak buat benda di istiqarah tu. Di istiqarah tu dia nak buka kedai. Contohnya, dia tak tahu kedai ni akan memudaratkan dia ataupun bermanfaat. Maka kita beristiqarah kepada Allah. Maka dapatlah tanda bahawanya dia seeloknya buka kedai tu. Jadi buka kedai ni ada tanda tak daripada Allah atau daripada syaitan? Tak ada. Faham tak? Gangguan syaitan ni dia tidak pada perkara yang syubhah seperti itu. Nih, dia jelas. Syaitan jelas. Kita nak pergi masjid, dia mari jangan pergi masjid. Itu jelas. Faham? Kita nak baca Quran, jangan. No, K-pop. Itu jelas. Nampak? Nih? Bukan kita nak baca Quran atau nak makan nasi. Makan nasi syaitan. Baca Quran Allah Ta'ala. Bukan. Kerana makan nasi juga benda yang harus pada syarak. Nah, dia berjelas. Kontrah tu jelas. Soalan seterusnya, kita ada masa lebih kurang 15 atau 14 minit lagi.